guys. Sebelah kanan, ingat ya, sebelah kanan ya. Karena kita kelap, lapar, kita mau makan dulu. Makannya apa nih? Kita makan nasi daging. Nggak tahu ya. Enak, pasti enak lah. Selamat makan. Sekarang mau ke Konya, kita cari tempat-tempat dulu. Di dekat penginapan ada di Otogarnya. Ada beberapa perusahaan bis, salah satunya adalah Kamil Kok. Dari penginapan kami di daerah situ, jalan dekat-dekat aja. Sampai di sini ada yang pilihannya sini. Istanbul, Ankara, kita mau ke sini. Konya. Tapi belum ada orangnya. Dan tiketnya harganya satu orang 80 lira. Iya. Sambil menunggu bus, bus kami kebetulan jam 1, sekarang masih jam 11 siang. Kita bisa menyewa sepeda, ATV, ataupun skuter, atau motor matic. Di sini banyak sekali untuk penyewaan-penyewaannya. Kita mau pakai sejam aja lah. Ayo, kita sekarang ke gereja Goa, bener tuh Goa. Kita sewa motornya tuh. Dapat helm perang guys, kita dapat helm perang. Bawa tuh. Ini nih ada jejak kaki kuligai, dia nih ada nih. El Nasar Kili Sesi Gereja. Gerejanya dipahat dari batuan bukit. Terus kelilingnya, wow. Bis kita sudah datang, namanya Kamil Kok. Oke, sampai jumpa ya. Kita sudah di dalam bus.
busnya seperti ini dengan seat 21. Halo, Tere. Perjalanan sekitar 3 jam. Busnya nyaman ya. Hampir sampai di kota Konya. Kita berada di Otogar Konya atau terminal bus di Konya. Sekarang kita mau cari jalan untuk menuju penginapan. Kita sudah tiba di Hotel Grand Hotel Konya. Hotelnya nih. Hotelnya ini sendiri bintang 5. Bintang 5, tapi tahu enggak harganya? Harganya 400.000. Jadi kita bertiga, ada 3 orang, kita sharing cost. Satu orangnya itu berarti cuma sekitar 100-an. Ini hotel bintang 5 ya. Bisa dipesan lewat website hotel. Oh, kita di mana? Teresia. Tara. I'm so happy. Tolak sini saya. No. Huh? Ah. Inilah room kita. Kamar mandinya. Berapa list ini? 400.000 toh? Iya, Kak. Oh iya. 400.000 bagi 3 berarti satu orang 100-100 lah. Iya. 100-100. Iyalah, 100 ribuan. Kan iya. Berarti 125. Ya, ini 100 lah. Kita sudah sampai di kota apa, Lis? Kota Konya. Konya dengan Tere. Kenapa kita mau singgah di Konya ya? Kita mau jalan. Kemana? Jalan. Ya, alasan kita ke Konya karena dia satu jalur ke Antalya. Kita mau ya bermalam lah, kemalam di sini. Sebelum besok kita bertolak ke Antalya. Soalnya kalau langsung itu, kalau langsung itu 8 jam dan itu sangat melelahkan. Makanya lebih baik kita singgah-singgah dulu. Iya, lihat-lihat kotanya ya. Yoi, berkumah. Jangan lupa ya ikuti ini, ikuti YouTube-nya Jejak Kaki Kuligai. Kalau ini apa YouTube-nya? Apa? Enggak tahu. Belum ada ya? Okay. Belum. Oke. Okay. Kita mau makan kebab. Gak ada sendok ya. Namanya nasi daging. Kalau orang Indonesia tuh apalagi anak Papua tuh, tuh harus tuh punya pedis-pedis sale. Apalagi ini makan bunuh semua nih. Tinggal ganti dan kek wam saja. Wam. Wam. Masih dibeli.